menatap sebuah harapan untuk membangun peradaban, menyambungkan kebuntuan para generasi masa depan. Kan hadirkan pemimpin impian untuk menjadi kenyataan. Ainu yakin pesantren harapan tonggak sejarah perjuangan. Hadirnya aku di sini. Oh, Tuhan, saya
ada Oriental yaitu bagian Jawa, Kalimantan, Sumatera. Kalau bagian peralihan antara Sulawesi, kalau bagian Australia ini antara bagian Jaya Kuala. Kalian baca coba lagi. Nanti ketika sudah membangun tahap, kalian tulis lagi pertanyaan. Menjadi kenyataan, Aino yakin pesan tren harapan. Tonggak sejarah perjuangan. Jadi ini proses membuat peta untuk memahamkan bahwa mereka itu di Indonesia itu ada garis apa? Welles dan Weber. Di antara garis Welles dan Weber ternyata menjadi tiga kelompok hewan di Indonesia. Satu kelompok apa? Oh, pinter Oriental. Yang kedua peralihan. Yang ketiga, oke. Nanti kalian tentukan apa saja yang termasuk hewan-hewan wilayah itu dan presentasikan ke depan. Secara perjuangan. Tapi. Sok. Jadi ada yang lagi lewat internet, ada yang baca. Baca juga rumit ya. Enggak rumit. Jadi menentukan hewan Australia. Aswari, Nuri, ada apa lagi? Bangkit, Jawasi. Kalau yang itu yang itu Wales. Yang lain ya. Berani karakternya, jujur sifatnya, berkarya sikap santri-santri Ainu yakin. Berarti mereka belajar membaca, menggambar, dan berpikir. Ada Kaswari, Nuri, Parki, Sindawasi, apalagi Merpati Berjambu. Itu termasuk hewan area Australia. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Apa yang udah kami gambar? Taman ala sayyidina Muhammad. Ini menggambar peta. Peta apa? Peta Indonesia, Pak. Tentang keberagaman keragaman hewan ya. Ada apa, garis apa aja? Garis Oriental, apalagi sebagai Weber. Di antara garis Welles dan Weber ada tiga jenis hewan yang apa? Dari tadi kita mengetahui keanekaragaman ini
ونفسي لعددي عددي كل ya, sebagai khalifah kita harus bisa menjaga kita selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya. Kasuri, kasuari, muri, parkir, cendrawasi, mempati. Ya, coba Nasrul kira-kira bagaimana kita sebagai khalifah itu harus seperti apa ketika kita sudah mengetahui garis Wallace dan Weber ini sehingga ada aneka ragam jenis hewan. Kira-kira menurut Nasrul gimana? Atau kedua boleh kalian. Napasnya apa? Sebagai kamilatan wasallim. Bisa tahu, kalau sudah tahu kita jadi apa? Jaga, malah pengen mengetahui jenis hewan itu ya. Ya, bisa melestarikan. Kalau sebagai khalifah berarti kita harus apa? Tanhalu bil uqadu wa tanfariju. وتقضى به الحوائج yakin pesantren harapan tolak sejarah perjuangan hadirnya aku di sini di tengah kesemrawutan atas silangnya ada pemimpin di ainul yakin ku bulatkan dan hadirkan untuk menjadi kenyataan Ainul yakin pesantren harapan tongkat sejarah perjuangan menjadi kenyataan Ainul yakin pesantren harapan tongkat sejarah perjuangan tak akan menyerah dalam juang menghadirkan generasi Qurani berani karakternya jujur sifatnya berkarya sikap santri-santri Ainul yakin dalam langkah